bisa capres, maka wapresnya harus dari tokoh Nahdiyin yang punya nyali, ilmu, punya ilmu dan warok. Warok itu wis ahlinya ahli, pakarnya pakar. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana? Ya, Gus, ini Gus sebenarnya ramai. Tahu aja kalau saya di sini. Kan Gus pernah ngomong nih Gus soal masalah capres waktu itu. Oh, pilpres. Iya, pilpres. Iya. Nah, kalau Gus sendiri kira-kira ada nggak sih Gus kriteria capres dan cawapres menurut Gus Sofi yang cocok tiap hari Gus? Iya. Jadi kalau kita berbicara pilpres, di mana yang akan datang ini semua masyarakat Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi. Nah, bagaimana pesta demokrasi ini betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat dengan riang gembira. Nah, kalau melihat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, dan golongan, maka kriterianya adalah harus ada nasionalis dan religius. Tidak bisa hanya nasionalis saja yang memimpin, tapi harus ada perwakilan nasionalis dan perwakilan religius. Nah, yang muncul sekarang ini seperti Pak Prabowo, Pak Ganjar, terus Pak Anies misalnya, ini masih mencerminkan sosok yang nasionalis tapi tidak religius. Religius artinya betul-betul beliau memahami tentang agama. Warok, masalah fikih, masalah ilmu-ilmu agama tentang ekonomi. Nah, ini harus ada. Karena apa? Karena di Indonesia ini mayoritas masyarakatnya adalah Muslim, Islam. Jadi jangan sampai ke depan ini memilih sosok yang hanya nasionalis saja, tapi pilihlah sosok yang nasionalis dan religius. Gitu. Berarti menurut Gus, apakah ini perlu seperti Pak Jokowi? Sampai saya dari ada sosok yang mendampingi yang religius seperti itu, Gus? Nah, itu benar. NU ini berarti kita berbicara Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah bukan hanya menjadi ormas terbesar di Indonesia, tetapi Nahdlatul Ulama menjadi ormas terbesar seluruh dunia dan moderat. Jadi kan kalau ketemu kiai-kiai NU pasti menyenangkan orangnya. Tidak kaku, tidak gampang mengkafir-kafirkan. Nah, maka ada istilah dulu Kiai Hasyim Muzadi almarhum itu menyampaikan, jangan sampai NU ini seperti mendorong mobil yang sedang mogok. Begitu sudah jalan, kita ditinggal. Jadi ini saya sampaikan kepada ketua umum partai, ini persoalan serius. Perhatikan suara Nahdiyin dengan cara gimana? Tunjuk tokoh Nahdiyin, tokoh Nahdlatul Ulama untuk mendampingi sosok nasionalis. Saya yakin kalau para ketua umum partai khususnya yang berpotensi menang PDI Perjuangan misalnya, Bu Megawati sangat dekat sih dengan tokoh-tokoh NU. Maka seyogyanya untuk keadilan tadi itu, maka harus memilih yang kader NU, yang pernah menjadi pengurus NU, yang pernah lama di NU, dan keilmuannya tidak diragukan lagi. Ini hanya saran loh ya, untuk supaya menang. Karena biasanya NU itu, contoh Yai Ma'ruf Amin, walaupun beliau kemarin itu dianggap sepuh, tapi melekat dia sebagai waroknya NU, tokohnya NU, maka NU yang di laut, di bumi, di darat, di gunung, dia menyatu. Dan hasilnya seperti yang Anda rasakan, menang gitu. Kira-kira ada nggak sih Gus
sosok ulama yang cocok menurut Gus? Iya. Di NU itu banyak orang-orang alim. Ada yang bukan kader misalnya, tetapi dia NU. Seperti gimana ya kriterianya? Pokoknya harus yang cari yang alim, yang warok, dan yang mampu menghadapi kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok radikal. Sampai tahu sendiri kan kemarin ada gerakan People Power yang digalang oleh majelis suroh partai U, tapi kan akhirnya gagal. Nah, harus ada sosok yang bisa mengimbangi kelompok-kelompok yang keras menurut saya, yang tidak bisa menerima hasil-hasil daripada keputusan pemilu kemarin. Maka sosok itu ciri-cirinya ya, namanya kita alim dan warok, tentu dia harus di organisasi betul-betul pengalaman banget, di pemerintahan juga dia ngerti banget, ya minimal gelarnya Profesor Doktor Kiai Haji. Udah cari aja siapa di NU yang Profesor Doktor Kiai Haji, jadi gak ragu gitu loh, memang betul-betul alim dan warok dan wani. Paling penting itu wani. Betul kata Pak Jokowi, harus punya nyali untuk memimpin Indonesia. So kalau gak punya nyali, nanti gampang diombang-ambingkan, terutama dari dalam negeri maupun luar negeri itu tadi. Ya. Sip, terakhir Gus, mungkin Gus ada pesan untuk ini suhu yang mulai agak panas nih Gus. Ya apa ya Pak? Yang mulai agak memanas nih, tahun mulai memanas nih. Mulai pas sekarang ini nih. Tadi Gus bilang kan mulai ada yang kayak ada black power seperti itu, gimana Gus? Jadi begini, kenapa saya kok mengusulkan kepada para ketua umum partai? Karena NU ini Pak, makanya orang mau goncang Indonesia itu berat sekali, sulit sekali. NU itu punya namanya RMI, Robito Ma'had Islamiyah, atau lebih dikenalnya Asosiasi Pondok Pesantren seluruh Indonesia di bawah naungan NU. Jumlahnya itu kalau nggak salah ya, saya pernah bicara sama mantan ketua umum RMI yang juga putranya Mbah Sahal Mahfud, Yai Ghofar Rozin, bahwa Pondok Pesantren di bawah naungan NU itu sekitar 23.700 berapa ya? Terus bayangkan itu pondok yang di bawah naungan NU. Belum semua artinya ya? Iya, itu belum umat-umatnya. Itu pondok pesantrennya. Artinya alumninya berapa. Jadi saya mengusulkan seperti ini agar supaya apa? Agar supaya Indonesia ini betul-betul tidak mudah digoyangkan. Karena NU ini membawahi pesantren. Jadi kalau milih calon wakil presiden, kalau tidak bisa capres, maka wapresnya harus dari tokoh Nahdiyin yang punya nyali, ilmu, punya ilmu, dan warok. Warok itu wis ahlinya ahli, pakarnya pakar. Gitu ya. Oke, inisialnya Profesor Dr. Kiai Haji. Wis sudah, gitu ya. Itu ya, saya soalnya mau ke Kertajati saya. Mau ada rencana pembangunan kandang untuk 10.000 ekor. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.